kita tutup dulu biar adik-adik penasaran. Kita buka. Satu, dua. Iya, seperti ini adik-adik. Wah, wah, wah. Kita buka ya adik-adik ya. Iya, wadidaw, keren sekali. Keren, 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 keren. Ini mainan satu set Ultraman adik-adik. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak. Kali ini kakak sedang berada di pekarangan lagi adik-adik. Coba lihat adik-adik. Nah, daerah pekarangannya dipenuhi dengan rerumputan berwarna hijau adik-adik. Coba adik-adik lihat. Oke, pada kali ini kakak ingin mengajak adik-adik untuk mencari mainan lagi adik-adik. Adik-adik siap? Oke, kita lanjutkan adik-adik. Jangan-jangan ada mainan yang tersembunyi di rerumputan ini adik-adik. Adik-adik bantu kakak ya kalau adik-adik mau lihat ada mainan. Tolong kasih tahu kakak. Oke adik-adik. Wadidaw, apa ini? Wah, ini seperti biasa. Ini tabung pink ajaib adik-adik. Biasanya kalau ada tabung pink ajaib, pasti ada mainan di dalamnya adik-adik. Coba kita saksikan bersama-sama adik-adik. Oke, siap adik-adik? Kita buka tabung pink ajaib ini. Satu, dua, tiga. Wadidaw, keren sekali adik-adik. Apa ini adik-adik? Ini adalah mainan kereta api Taiyo adik-adik. Lihat adik-adik, kereta api Taiyo-nya. Nah, lihat adik-adik, ada tulisan angka nomor satunya adik-adik. Wah, 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 keren sekali kereta api Taiyo ini adik-adik. Warnanya berwarna biru. Apakah kereta api ini bisa menyala adik-adik? Coba kita lihat adik-adik. Wah, benar adik-adik. Lihat rodanya adik-adik. Rodanya berputar secara otomatis adik-adik. Wah, keren sekali kereta Taiyo berwarna biru ini adik-adik. Selain itu, di dalamnya juga ada nih, ini gerbong pengangkut kayu adik-adik. Coba adik-adik lihat. Wah, 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 keren sekali. Di sini juga ada pengaitnya adik-adik. Nanti yang bisa digunakan untuk menghubungkan dengan lokomotif kereta api Taiyo adik-adik. Oke, kita simpan dulu adik-adik. Seperti ini. Sebentar, kita masukkan dulu. Nah, seperti ini. Oke, kita tutup. Oke, adik-adik siap? Kita lanjutkan perjalanan kita untuk menelusuri rerumputan ini. Semoga kita mendapatkan mainan-mainan baru lagi adik-adik. Oke, adik-adik. Kita lanjut. Kita berkeliling di rerumputan pekarangan rumah ini adik-adik. Semoga kita menemukan mainan-mainan yang keren-keren adik-adik. Oke adik-adik, lihat dengan teliti adik-adik. Jangan sampai ada yang terlewat adik-adik. Lihat di sekitar adik-adik. Iya, nah ada airnya juga adik-adik. Ada rerumputan yang di bawahnya ada air adik-adik. Kita lihat di sekitar, di situ juga ada tanaman. Wah, 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 wah. Rerumputannya sangat lebat ya adik-adik ya. Wait, wait, wait. Apa ini adik-adik? Sepertinya ini bungkusan yang mencurigakan. Oke, kita dekati adik-adik. Kakak jadi penasaran. Jangan-jangan ini mainan adik-adik. Adik-adik siap? Kita buka ya adik-adik ya. Iya, wadidaw, keren sekali. Keren, 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 keren. Ini mainan satu set Ultraman adik-adik. Wah, 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 wah. Lucu sekali adik-adik. Imut-imut sekali Ultraman-nya. Coba adik-adik lihat. Wah, 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 wah. Ini jenis Ultraman apa lagi ya adik-adik ya? Coba adik-adik lihat. Warnanya merah dan silver semua adik-adik. Wah, 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 wah. Coba kita angkut dulu adik-adik. Kita bawa ke tempat yang bersih untuk kita unboxing. Nah, ini dia adik-adik. Ini satu set mainan Ultraman yang kita temukan di rerumputan tadi adik-adik. Coba lihat adik-adik. Ini nama Ultraman-Ultramannya apa adik-adik? Adik-adik, kalau ada yang tahu, silahkan kasih tahu kakak di kolom komentar ya. Ya, tulis di kolom komentar kira-kira apa saja nama mainan Ultraman ini adik-adik. Coba lihat adik-adik. Wah, 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 wah. Keren sekali. Kakak jadi tidak sabar untuk membuka bungkusannya adik-adik. Ayo kita unboxing sama-sama adik-adik. Oke? Iya, kita mulai adik-adik. Nah, kakak lihat dulu di mana untuk membuka bungkusannya ya. Oh, di samping sini adik-adik. Kita tarik plastiknya seperti ini. Iya. Iya. Oke. Iya, seperti ini. Oke, agak keras ya. Oke, kita buka. Nah, sudah hampir terbuka adik-adik. Ya, kita lanjutkan. Oke, seperti ini. Nah, di bagian bawahnya kita sobek seperti ini. Oke, kita buang dulu kertas-kertas pembungkusnya biar si mainan Ultraman-nya bisa dikeluarkan dari plastik pembungkus ini adik-adik. Kakak jadi sangat tidak sabar adik-adik. Oke adik-adik, nah sudah nampak bagian belakangnya adik-adik. Semuanya berwarna merah adik-adik. Ini dia adik-adik,
satu set mainan Ultraman yang kita temukan di rerumputan tadi adik-adik. Coba kita hitung yang mana dulu yang kita angkat adik-adik. Yang ini, yang nomor 3 saja. Oke, coba kakak angkat. Oke, seperti ini. Nah, kita tutup dulu bagian depannya. Iya, biar adik-adik penasaran. Kita balik secara perlahan. Oke, lihat bagian belakangnya adik-adik. Seperti ada ekornya adik-adik. Kepalanya seperti bertanduk. Lihat adik-adik bagian depannya. 1, 2, 3. Iya, mantap sekali adik-adik. Wah, 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 wah. Keren, 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 keren. Ini mainan apa ya? Tapi sepertinya ini bukan Ultraman ya adik-adik ya. Soalnya lebih mirip ke bentuk monster adik-adik. Di kepalanya bercabang 3. Dan di bagian hidungnya seperti belalai gajah adik-adik. Oke, kita susun saja dulu di sini adik-adik. Kita lanjutkan. Kita keluarkan mainan Ultraman yang lain adik-adik. Kira-kira mau yang mana lagi adik-adik? 1, 2, 3, 4. Yang mana adik-adik? Yang di ujung. Oke, kita angkat yang di ujung. Oke, lihat dulu bagian belakangnya adik-adik. Wah, wah, wah. Merah semua adik-adik. Lihat adik-adik, kita balik. Oke, lihat dulu. Iya, di bagian tangannya dan di bagian sabuknya berwarna silver adik-adik. Ada seperti gelang bagian dadanya. Seperti mahkota silver. Coba lihat adik-adik. Wah, 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 wah. Keren sekali adik-adik. Di bagian kepalanya bertanduk 2 dan seperti bercula di bagian tengahnya adik-adik. Keren sekali adik-adik. Coba lihat bagian matanya berwarna kuning emas dan di tengah-tengahnya ada seperti mutiara berwarna kuning adik-adik. Wah, 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 wah. Keren sekali ini Ultraman-nya, sangat gagah adik-adik. Gagah dan imut adik-adik. Coba lihat adik-adik secara lebih dekat. Nah, keren sekali adik-adik. Wah, 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 wah. Oke, kita susun di sini adik-adik. Iya, kita lanjutkan lagi. Tersisa 2 Ultraman yang belum kita keluarkan. Kita lihat adik-adik. Yang mana adik-adik? Oke, yang bertanduk. Oke, kita angkat. Iya, lihat bagian belakangnya. Nah, seperti ini. Dari bagian belakang terlihat sepertinya dia bertanduk adik-adik. Lihat adik-adik, ada tanduknya. Warnanya merah. Kita lihat bagian depan. Kita balik. Nah, tangannya berwarna silver dan di bagian datanya seperti ada permata. Nah, ini dia adik-adik. Coba lihat adik-adik. Sangat keren. Ini Ultraman bermata kuning yang memiliki tanduk berwarna silver adik-adik. Lihat itu adik-adik, di bagian dadanya ada permata berwarna silver juga adik-adik. Wah, 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 wah. Keren sekali ini adik-adik. Ini Ultraman kedua yang kita keluarkan dari kotak mainan tadi adik-adik. Lihat adik-adik. Wah, keren sekali adik-adik ya. Sangat imut dan keren. Hehehe. Coba lihat adik-adik lebih dekat, matanya berwarna kuning. Kita susun di sini. Oke. Selanjutnya, kita keluarkan yang terakhir adik-adik. Wah, wah, wah. Ini Ultraman terakhir yang ada di mainan set Ultraman ini adik-adik. Kita lihat bagian belakangnya. Sepertinya tangannya sedang berpose mengeluarkan kinar laser. Kita tutup dulu biar adik-adik penasaran. Kita buka. 1, 2. Iya, seperti ini adik-adik. Wah, wah, wah. Tangan kanannya seperti siap untuk mengeluarkan sinar laser adik-adik. Lihat bagian matanya juga berwarna kuning adik-adik. Wah, 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 keren sekali. Ini nama Ultraman-nya apa adik-adik? Adik-adik, kalau ada yang tahu, silahkan kasih tahu di kolom komentar adik-adik. Ini dia sedang menyiapkan mengeluarkan sinar laser adik-adik. Lihat bagian tangannya adik-adik. Adik-adik pasti sudah sering lihat pose dari Ultraman seperti ini. Ini ketika dia ingin mengeluarkan sinar laser ya adik-adik ya. Hehehe, keren sekali adik-adik. Sudah ada 3 Ultraman dan 1 monster. Coba lihat adik-adik. Setiap Ultraman ini sedang berjaga di rumah mainan ini adik-adik. Mereka siap melindungi rumah-rumah ini daripada serangan monster-monster jahat adik-adik. Lihat adik-adik. Wah, wah, wah. Yang ini Ultraman bertanduk dan bercula. Oke, yang ini Ultraman bertanduk 2 dan memiliki permata berwarna silver di dadanya. Lihat lagi adik-adik. Nah, yang ini si Ultraman yang siap mengeluarkan sinar laser dari tangannya adik-adik. Wah, 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 keren sekali adik-adik. Nah, si ini, si monster. Oke adik-adik, kalau adik-adik suka jangan lupa subscribe. Dadah.